BMKG memastikan bahwa gempa tidak berpotensi gelombang tinggi. Gempa ini dirasakan hingga wilayah Kairatu dengan skala MMI 2-3. Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun berada. Semoga Tuhan Allah yang Maha Tinggi menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Tayangan yang baru saja kita saksikan adalah prediksi sebuah perakiraan cuaca yang seringkali kita abaikan. Namun, bagaimana jika prediksi cuacanya menjadi sebuah kenyataan? Bacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, 'Akan datang hujan.' Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, 'Hari akan panas terik.' Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Saudara-saudara, renungan ini berjudul "Perhatikanlah tanda-tanda yang ada." Biasanya sebuah tanda peringatan yang diberikan badan perakiraan cuaca tidak terlalu kita perhatikan dengan seksama, sebab kita cenderung hanya memperhatikan kepentingan diri masing-masing. Akibatnya, kita tidak siap jika apa yang disampaikan oleh badan perakiraan cuaca benar-benar terjadi. Paling tidak, kita bisa berdoa kepada Allah untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika kita tahu bahwa besok diperkirakan akan turun hujan, tentu kita sudah siapkan payung. Namun seringkali peringatan dari badan perakiraan cuaca ini kita abaikan. Pada akhirnya kita sendirilah yang mengalami kerugian. Tanda-tanda tingkat penularan COVID yang masih tinggi pun diabaikan, sehingga nasihat untuk tidak pulang mudik juga tidak dihiraukan. Padahal, selain alasan tingkat penularan COVID yang masih tinggi, faktor cuaca juga bisa menjadi alasan untuk tidak mudik. Bagaimana dengan tanda-tanda kesehatan? Itu pun juga sering tidak diperhatikan. Sudah tahu ada tanda-tanda kurang sehat, tetap saja masih melakukan banyak aktivitas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan setiap tanda-tanda yang ada di sekitar kita, baik itu tanda cuaca maupun juga tanda zaman, bahkan tanda-tanda yang lain.
sehingga paling tidak kita bisa berdoa kepada Allah, mohon kekuatan untuk bisa melewati segala yang akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami tidak berjalan sendiri, melainkan Engkau ada bersama kami. Engkau juga menyertai kami kemanapun kami melangkah. Bahkan Engkau selalu memberikan tanda terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, agar kami bisa waspada, bahkan bisa berdoa dan berjaga. Ampunilah kami, sebab seringkali kami tidak menghiraukan tanda-tanda yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak siap ketika tanda-tanda itu menjadi sebuah kenyataan. Tuntunlah kami agar ke depan kami boleh makin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah yang baik, yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.